Hehehe, nyapa? Ini dari Amazon. Amazonnya ada Amazon Pantry. Itu apa? Ya, ini. Aku baca deh. Ini makanan, ini minuman, ini sake, alkohol. Ini apa ya? Daily use one. Nah, buat pet. Buat binatang kamu. Ya, ini health care. Sanitation dan beauty. Ya, ini kita dibilang pantry. Ya, ukurannya gede banget loh, lumayan dong. Ya begini. Ini pertama kali aku pesan dari Amazon. Ya, jadi aku mau coba lihat dulu ya. Oke, buka dulu. Ya, aku nggak tahu di Indonesia Amazonnya gimana. Ya, ada begini, ada airnya feel extreme efficiency. Kenal? Ya. Kali ini aku pesan yang begini, kitchen towel. Ini apa ya? Ini milk ya macam-macam. Nanti aku kasih tahu deh. Begini ya, kalau kita beli apa ya 10 item ya enggak sih ya, nanti aku cari ya. Ya, enggak usah bayar fee-nya, jadi ya aku beli banyak satu kalinya. Oke, jadi teman-teman, aku share informasi satu demi satu ya. Oke, cek dulu ya. Oke, jajan. Ya, macam-macam kan aku beli banyak loh. Kira-kira 20 ribu yen. Aku habis uang banyak. Oke, jadi satu demi satu aku share informasi ya. Oke. Dari mana ya? Oke, dari Chili ya. Buat aku ya. Oke. Tiding. Aku pernah share informasi di about community di YouTube kita. Nah, ini kan. Tadah. Ini buat bathtub. Di Jepangnya ada kebiasaan kita mandi bukan cuma shower-shower aja. Kita pakai bathtubnya. Kenapa? Karena kalau kita udah capek, buat badannya lebih baik kita masuk bathtubnya. Jadi waktu itu kita pakai ini seperti medicine, obat ya. Begini, ini buat kecapean kalau sakit-sakit shoulder-nya, ini ada gunanya. Dan kalau kita pinggangnya capek dan dingin-dingin ya, kita pakai ini. Cuman lopat medicine-nya di dalam bathtub aja ya. Ya begini, shua-shua-shua gitu. Itu seperti cider. Oke, next. Yang mana ya? Oke, cari ini. Aku suka kopinya, tapi aku malas bikin berenda yang begitu. Jadi cuma instan aja. Ini berendi. Cuman aku berair yang air panas ya, udah jadi gitu ya. Kalau aku punya susunya, aku bikin cafe latte ya, begini dong. Oke, nextnya ini. Oke, sama aja sih, aku suka minuman, jadi aku banyak pesan deh. Ini ya. Ini cafe latte juga, tapi ya mereknya beda. Dan begini. Ini milky cafe latte ya. Oke. Nextnya. Oke. Mereknya sama deh. Oke, ini caramel milk tea. Aku suka manis-manis. Jadi ya, tanoshimi deh. I'm looking for minum ini. Oke, next. Ya, lagi ini milk cocoa sama Melinya.
Aku nggak tahu ini beneran enak nggak. Tapi ya aku mau coba. Ya, gini-gini doang. Ya, bagus kan? Oke, next. Oke, ini. Ini buat Edi karena dia kan capek. Ya, setiap hari capek-capek. Jadi, ya waktu dia datang ke sini, ya aku kasihin dia energy drink. Biasanya aku nggak minum, jadi cuma biarin aja ya. Oke, next. Oh, masih ada ya, masih ada satu yang tadi, seperti tadi. Ah, tapi ini lebih banyak loh. Ini buat ya, medicine buat bathtubnya air panas. Tapi yang tadinya lebih spesial karena ini ada banyak apa perugunan yang banyak-banyak kan ya. Nanti kalau teman-teman mau tahu ya, aku satu demi satu kasih informasi, tapi sekarang nggak usah kan, jadi oke lah ya. Ini juga sama ya, banyak tapi apa rasanya beda loh. Ini apa ya, rose honey, enggak, rose harmony. Ini ya berarti jeruk. Ini apa ya, oh ya ini rose. Ya macam-macam ya, ini adalah apa ya, 6 jenis gitu ya. Oke, nanti aku mau coba deh. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya ya, nanti aku bikin video lagi ya. Oke, jadi kalau mau tahu komen di bawah ya. Oke, next. Nah, ini bahasa Indonesia nya apa ya? Ini denji bahasa Jepang, bateri. Sama gini, biasa aja kan. Ukurannya macam-macam, tapi aku mau beli ukurannya gini karena ini lebih apa berguna di rumah aku nih. Oke, next. Ini shaving gel. Shaving gel dari Sick. Ini apa ya? Soalnya beda. Ada 3 soal. Bisa ganti-ganti. Kalau udah soalnya nggak bagus ya, ganti aja. Nah, ini jelly, ini soal gitu. Oke. Next. Ya, gode-godenya bunyi. Ini kitchen towel. Bisa bikin. Ya bisa pakai banyak, dimanapun bisa pakai gitu. Ya bersih-bersih juga oke, buat piring apa nangka fuki-fuki oke gitu. Oke, ini yang paling aku suka. Ini beras tapi apa ya, macam-macam apa ini, mamenya bahasa kacang-kacang. Kacang merah, kacang kuning, kacang apa ya, kacang berak, si apa ya, aku udah lupa ya. Banyak loh ini apa, 6 beras jenis berasnya. Ini apa kesehatannya bagus kan, jadi aku beli ini ya. Next. Oke, ini juga buat kesehatannya. Aku kan ada sakit-sakitnya di sini, jadi aku nggak percaya sebenarnya, tapi mau cobain. Ini bracelet, enggak, necklace. Cuman pakai necklace, ini bisa ya efekasi gitu. Jadi aku mau coba. Ya, ini vinegar. Vinegar ini ya apa ya? Buat 3 hari aja. Apple honey vinegar. Aku suka dari apa? SMA. Oke, next. Nih banyak deh. Ini buat apa ya? Rumahnya ada harum kan? Jadi mau susu dulu. Kalau susu ya udah virusnya apa? Lepas gitu.
lari-lari gitu. Jadi, ya aku beli ini. 3 ya. Bagus kan? Oke. Halo, apa orang-orang yang tuh ya enggak usah. Oke. Next, ini. Ini pakaian buat bokongnya cetok. Ah, sempit ya. Ya, ini adalah apakah yang buat bokongnya up gitu. Jadi, ya seksi banget ya. Aku ya. Mungkin ya teman-teman. Urusai ne. Nafasnya kencang banget ya. Oke. Jadi, ya nanti aku mau nyoba dan aku menjadi cewek yang seksi ya. Oke. Ya. Yang terakhir ini. Ini dari Ajinomoto, tapi aku enggak apa orang Ajinomoto deh. Karena ya mungkin teman-teman pikir kenapa ikurannya banyak ya dari Ajinomoto gitu. Tapi ya, daijoubu, gak apa-apa. Aku enggak orang biasa aja. Ya ini kan aku mau share ya nanti juga. Tapi ini bahasa Jepangnya Honda sih. Ini ekstra dari Katsuo. Katsuo itu bahasa Indonesia ini apa ya? Gak tahu, tapi ya dari ikannya. Jadi waktu kita bikin ya begini sup-supnya. Nah ya apa aja boleh. Ini benar-benar berguna deh. Jadi ya kalau orang-orang ada di Jepang ya harus beli. Ah harus lagi ya. Oke. Ya kali ini buat aku mana? Ya ini Monster. Ini udah selesai deh. Oh gitu. Ya, penjelasannya udah selesai kan teman-teman. Buat monster, ya dah. Bye bye guys, aku mau pergi duluan ya. Mau dinas lagi keluar kota. Jadi selamat menikmati, selamat enjoy sama Shacho. See you, bye bye. Bye bye. Okay guys, kali ini ya sampai di sini dulu ya. Gimana ya? Apa shopping ini shopping apa? Net shopping kan? Net shopping di Jepangnya asik banget kan? Kalau teman-teman suka video ini, please subscribe, comment, dan like. Okay. Oh iya, aku habis beli case dari Amazon juga, harganya murah. Cuma 500, 600 yen buat Apple Watch. Cek ya Amazon. Okay, see you guys. See you. Bye-bye. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.